Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu tutorial tentang bagaimana nak buat header Google Classroom tetapi kita menggunakan Bitmoji. Bitmoji tu bergerak-gerak header tu. Menarik tak? So saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu. Sebab sebelum ni saya pun dah tunjuk satu tutorial header. Dan tutorial itu hanya statik lah kan. Jadi hari ini saya nak tunjuk header yang ada gambar bitmoji yang bergerak-gerak. So saksikan tutorial kita ni. Jadi kalau silalah like dan subscribe channel saya. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk buat header ataupun banner Google Classroom. Ya. Dan yang special kali ni adalah kita buat header atau banner tu menggunakan Bitmoji, dan Bitmoji tu boleh bergerak-gerak, ya. Jadi contohnya kalau saya buka Google Classroom, ya, contohnya begini. Google Classroom, ya, dia ada header ataupun banner dia yang kita boleh ubah-ubah, ya. Contohnya, okey, begini, ya. Nampak, ya, dia boleh header dia nampak menariklah. Dia ada animasi di situ, ya. So kita boleh tukar-tukarlah. Kita upload foto, ya, dan kita boleh tukar-tukarkan header atau banner ni. Ya, tak adalah kosong, ya, seperti contoh kalau kita tengok ya, header macam ni kosong kan. Header ni memang, banner ni dah memang ada setting dalam Google Classroom, dan kita boleh ubah dia menjadi lebih menarik lah. Okey, so cara untuk buat header ini adalah, ya. Okey, mula-mula kita pergi ke Google Slide. Ya, kita pergi ke Google Slide. Dan ada blank presentation. Okey. Okey, kita boleh namakanlah presentation kita ni, ya. Kita boleh tulis kita Google Classroom banner. Okey. Lepas kita tulis tajuk tu, okey. Kita kena first kita kena set up dia, ya. Page setup dia kita kena ubah. Iaitu kalau sebelum ni saya tunjuk tutorial Google Form, saiznya lain sikit kan. Okey, saiznya berbeza kalau guna banner Classroom ni. Google Classroom ni pun berbeza setting dia. Di mana kita kena ubah page setup dia kepada custom dan tukar kepada pixels. Dan kalau untuk Google Google Classroom ni, kita kena tukar kepada 1000 darab dengan 250 pixels, ya, dan kita apply. Dan dia akan jadi saiz macam ni lah. Dan kita delete, ya, kotak-kotak yang kita tak nak ni, ya, sebab kita nak first kita kena ubah background dia. Okey. Background di sini kita choose image. Choose image, ya. Okey, kita boleh contohlah kita nak ada background yang ada lantai kelas kan, dalam seolah-olah dalam bilik ataupun di dalam kelas. So kita kena cari dekat Google image search. Contoh saya cari perkataan dinding lantai. Dinding lantai. Okey, so ada banyaklah contoh-contoh dinding lantai yang boleh ambil, ya, yang sesuai untuk kita buat sebagai background lah. Ha? Okay, saya ambil ini, ya. Okey, so ni dinding lantai dia. Okey, lepas tu kita boleh kemaslah, kita boleh cantikkan kita punya image ni, ya.
seolah-olah berada di dalam bilik, kelas ataupun kita boleh dekat background ni tadi, kita boleh carilah, ya. Kita boleh bermain dengan dia punya contoh dinding, kita boleh room floor, ataupun kita type dalam bahasa Inggeris. Okay, so banyak jugalah room floor, contoh kita ambil ini, cantik kan, jadi macam-macam cara lah, contoh kita ambil room floor yang macam ni pun okey kan. Jadi banyak, jadi kita nak kemas, kita nak cantikkan lagi. So kita boleh insert picture, kita boleh insert image. Dah jadi, dah cari background tadi, kita boleh search dekat web ni apa-apa yang kita nak lah untuk kemas. Contoh kita nak papan tulis, papan tulis yang warna hijau katakan, ataupun kita nak whiteboard. Contoh katalah kita nak whiteboard, okay. Whiteboard. Okay, so ada banyak lah whiteboard yang kita boleh guna, okay, kalau kita nak cari gambar transparent, supaya gambar tu transparent ni bermaksud whiteboard tu bila kita masukkan image dia, dia nampak transparent lah, maksudnya tak ada background. Contoh kita letak ini macam dia bersama dengan kelas kan. Okay, kita katakan kita nak papan tulis hijau. Katakan papan tulis hijau. So kita boleh masuk, dia ada banyak lah. Kalau kita tengok ada banyak, kita boleh pilih yang mana sesuai lah, papan tulis hijau yang sesuai, yang tergantung ke ataupun yang letak atas papan, okay, macam tu. So kita boleh letak, kita boleh kecilkan papan tulis tu, okay, papan tulis yang jenis lekat, okay. So kita boleh cari juga image rak buku katakan. Okey, rak buku. Okey. So kita pilihlah rak buku yang sesuai. Contoh saya nak pilih rak buku ini. Okey. So kita insert. Okey, mungkin kita letak rak buku ni dekat sini. Dan mungkin kita nak rak buku ni letak atas meja, kan? Kita nak meja, jadi kita boleh type, kita boleh insert meja, kita boleh cari. Okey, kita type situ meja, meja. Okey, kita boleh pilih lah meja yang nak letak buku tu, yang sesuai. Kita boleh pilih meja yang sesuai lah, untuk kita letak buku. So ada banyak meja kat sini, kita boleh pilih lah, kita boleh pilih meja, kat sini ada banyak gambar ni, kita boleh pilih satu lah meja yang sesuai, yang kita boleh letak. Okey, katakan kita letak ni meja ni. Okay, kita boleh kecilkan, kecilkan meja untuk kita letak buku, kan. Contoh ya, kita nak letakkan meja ni. Okey, bila kita nak letak meja ni, kita nampak macam buku tu dengan meja tu macam tak nampak pun buku tu atas meja. Jadi kita boleh
tekan gambar, klik gambar meja ni, kita buat order, kita letak dia send to back. Ha, jadi kita boleh nampaklah buku tu seolah-olah di atas meja. Ha, begitu ya. Kita boleh adjust macam mana, kita boleh susun dia. Okey. Okey. Lepas tu kalau kita nak tambah, katakan kita nak tambah apa? Jam ya. Katakan kita nak tambah jam dinding pun boleh. Jam dinding ya. So kita boleh belilah yang mana sesuai. Ya. Untuk kita letakkan jam dinding. Okey, so ini kita boleh letaklah ya, di mana-mana yang kita nak. Kita letak di sini ya, jam dinding. So kita boleh adjust dia. Okey. Ni jam dinding ya. Okey, lepas tu mungkin kita nak letak apa lagi? Mungkin kita nak letak apa, flower pot. Kita boleh type situ ya, flower pot. Ya, kita boleh cari flower pot. Ya, yang cantik kan? Untuk kita letak di sebagai hiasan ya. Contoh ada banyak sini, kita boleh pilih. So kita boleh letaklah bagi cantik kan. Flower pot ni dekat atas tu. Okey. So lagi satu, bila kita dah siap suasana kelas ni, okay, mungkin kita nak letak sofa ya, untuk apa, kita duduk ya, untuk guru duduk, ataupun yalah untuk suasana di dalam bilik kan. Okey, kita boleh tengok sofa kat sini banyak ya. Jadi kita boleh pilih lah mana kita nak sofa yang sesuai kan. Jadi kita boleh letak kat sini supaya jadi suasana kelas di situ kan ya. So, kita boleh adjust lah macam mana ya, ataupun kita nak sofa yang macam dia ada sofa eh, dia macam ada, mungkin kita nak bagi dia sengit sikit lah. Contoh macam ni, kalau macam ni tegak sangat kan. Okey, kita nak, sebab nak bagi, ikutlah pada kita nak sofa yang macam mana eh, duduk straight ke. Ya, kita nak bagi dia, dia ada banyak jenis sofa kat sini, yang jenis straight atau jenis yang kita boleh flip dia eh. Mengadap ke, contoh ya, kita ambil yang ni. Sebab dia ada banyak posisi sofa tu. Contoh saya ambil warna kuning ni. Dia boleh flip ya. Contoh maksudnya kita nampak dia menghadap macam-macam jenis sofa. Mungkin kita nak sofa tu menghadap pelajar kan. Sengit sikit. Maksudnya dia boleh menghadap pelajar dan juga dia boleh menghadap whiteboard tu. Kan. Macam tu. So kita boleh adjust sikit ya. Begitu ya. Okey. Jadi maksudnya sofa ni dia boleh kita letakkan mengiring ya, flip. Dan sebenarnya gambar ni pun kita boleh rotate ya. Kita nak flip horizontally ha, macam tu ya, kita buat flip menyengit, bagi dia sengit kan. Kita guna rotate tu ya, flip horizontally. Okey, lepas tu ini yang bahagian yang penting, di mana kita nak masukkan Bitmoji. Okey, kalau kita Bitmoji ni kita kena install ya, pergi ke Chrome Web Store, kita install Bitmoji.
login with Google dan teruslah ikut saja arahan dia dan kita terus dapat Bitmoji yang kita nak lah ya. Bitmoji ni perlu diinstall ya. Okey. Jadi contoh katakan okay, ada banyak gambar sini. Frame pun ada. Katakan kita nak frame ni. Copy image. Kita paste. Oops, sorry. Katalah kita nak gambar Bitmoji yang ada frame tadi. Kan gambar frame kita. So dekat Bitmoji ni pun ada banyak gambar. Contoh ni kan. Copy image. Dan kita terus paste. Mungkin kita boleh letak frame kat sini. Cantik kan? Kira macam bilik kita lah. Ada gambar. Ya, kita nak letak kat sini pun boleh. So, no hal. Kan? Okay. Lepas tu, yang penting di sini. Mungkin, okay. Kita gerakkan sikit ya, supaya nampak ruang sana. Nampak kosong sana. Ya. Okay. Dan mungkin kita boleh letak coffee table kat sini. Ya. Mungkin kita boleh hias ya. Kita okay, contohnya kita cari coffee table. Coffee table. Okey. Kita cari coffee table yang kecil kan. Coffee table ataupun kita boleh type transparent PNG ya. Kita kena bermain dengan keyword lah ya. Keyword-keyword ni kadang kita kena tukar-tukar supaya kadang-kadang untuk kita cari dia kita kena ada keyword dia ya. Okey, contoh saya nak coffee table. Okey, banyak ni coffee table. Katakan kita nak coffee table yang ni ya. Okey, kita insert. Ni dia coffee table kita. Mungkin letak dekat sini kan. Mungkin kita nak letak buku ke kan. Letak kat situ. Okey, itu coffee table. Okey. Lepas tu yang penting di sini kita masukkan. Dan bila kita dah siap semua ni. Okey, kita duplicate slide tu. Kepada contohlah saya nak 6 kali duplicate. Maksudnya nakkan Bitmoji tu bergerak. Sebab Bitmoji ni dia akan bergerak daripada slide 1. Dia berjalan sehingga dia sampai ke sofa. Contoh saya nak 6 katakan. Kalau lebih kita boleh delete. Contoh dekat pertama ni kita masukkan Bitmoji yang dia baru nak masuk bilik. Sebab Bitmoji ni dia bergerak. Daripada satu pergerakan ke sampai ke dia, duduk di sofa tu. Contoh ya, contoh saya nak Bitmoji yang dia macam nak masuk ke bilik. Dia pick ya, dia nak masuk. So kita ambil Bitmoji ni yang sesuai. Okey, so okey kita ambil Bitmoji pick tadi ya. Kita terus copy image ya, ini. Okay, copy image dan kita letak paste. So dia macam baru nak masuk dalam bilik. Macam tu ya. Sebab dia nampak dia nak bergerak ke bilik ya. Okey. Dia pick dulu, maksudnya dia baru nak masuk daripada pintu bilik tu, kan? Okey, yang kedua, kita pilih Bitmoji yang nampak dia mungkin dia berlari ataupun dia berjalan, ya. Sebab dia nak pergi ke kelas tu. Kita cari Bitmoji yang kita panggil dia berlari lah. Ya. Ataupun walking. Ya. Walking. Bitmoji. Nampak dia berjalan. Okey. Copy image. Paste. So dia nak pergi ke kelas kan. Ni. Satu dan kita boleh paste lagi dan dia bergerak ke depan sedikit. Macam tu kan. Nampak pergerakan dia bergerak.
Okey, lepas tu kita copy paste lagi. Nampak dia bergerak ke depan sikit. Ha, begitu ya. Okey. Lepas tu tengok apa gambar lagi yang ada ya. Yang duduk pula eh. Okay, dia dah sampai ke tempat duduk. Okey. Dan kita type teach ya. Mungkin dia dah sampai ke papan putih tu. Dia macam ni eh. Gambar ni pun cantik. Copy image, okey, paste. Okey, mungkin dia tengah tunjuk sesuatu pada whiteboard ni. Okey. Kan? Nampak dia bergerak. Lepas itu, ya. Dan kita mungkin dia pegang buku, ya. Kita okey, dan lepas dia mengajar, dia mungkin dia terus duduk, ya. Kita cari gambar dia duduk eh. Okey, gambar dia duduk, mungkin kita cari seat eh. Okey, so ni ada gambar yang dia duduk. Okey, copy paste sorry. Kita kena klik slide tu ya. Okey, slide ni. Baru kita tekan Bitmoji. Okey, Bitmoji gambar yang dia duduk. Okey. Okay, copy paste. Ya, so kita bagi dia duduk. Sebab dia dah bergerak tadi kan. Okey. So dia dah sampai ke tempat asal dia kan. Okey, dekat slide 5 ni tadi mungkin kita boleh insert text box ya. Okay, kita tulis something kat sini. Apa? Selamat datang katakan ya. Selamat datang ke kelas. Dan kan jadi last cikgu intern. Okey, dan kita buat situ activity Google classroom. Kan, jadi kita boleh, so teks ni kita boleh pilih lah ya. Nak centerkan dia, kita boleh pilih alignment dia. Okey, kita boleh boldkan dia macam tu. Okey. Okey, so kita adjust lagi ya. Okey, ni okay, gambar bunga ni tadi. Okey, sekejap, bunga ni kita tarik ke sini sikit. Okey, jadi kita boleh ubah lah ya. Bunga ni tadi ke sini sikit. Yeah. Okay. Kita boleh ubah bunga ni melepasi jam gitu. Okay. Okay. So sebenarnya tadi gambar kita copy kan tadi kan.
Okey, nak nampakkan dia bergerak. Okey. Last sekali dia duduk kan. Okey, ini pun kita boleh copy ayat ini semua. Okey, ini okey, kita boleh copy dan kita paste kotak ni. Okay, kita boleh duplicate slide ya. Okey. Ini kita delete dan kita cari gambar Bitmoji yang dia duduk pula. Copy, paste ya. Okey, so gambar dia duduk. Dan mungkin dah siap lah. Mungkin kalau kita nak tambah apa-apa lagi gambar boleh lah ya. Mungkin kita nak tambah window window image. Okay, window image ya. Kita nak buatkan ada nampak ada tingkap kan, pun boleh juga. So kita insert. Jadi nampak cantik lah ya. Okay, so patutnya kita boleh duplicate kan. Okay, bila kita nampak macam ni, okay, katakan kita copy dulu. Okay, kita copy di semua tempat dulu ya. Okay, nanti kita ubah Kita letak dulu. Sebab asalnya kita kena duplicate tadi kan. That's why bila kita plan awal-awal tu, kita letak dulu sedang kita duplicate saja. Okey, ni tak ada masalah. Okey, ini kalau kita nak nampakkan tangan kita tu di atas window ni, kita boleh order gambar ni, kita boleh order dan kita buat dia send to back lah. So nampak tangan dia, nampaklah logik sikit kan. Okey, ini pun sama, gambar ni kita order send to back. So nampak dia logik lah kan. Okey, ni tak ada masalah. Okey, ini pun okey. Okey, so tak ada masalah kan. Okey, jadi bila dah habis kita buat dia ada 6 pergerakan ni. Okey, yang penting kat sini kita kena tambah add-ons. Okey. Creator Studio. Okey, kata sebenarnya bila kita mula-mula dekat add-ons ni memang kosong. So kita klik add-ons, kita type Creator Studio. Macam saya dah ada. So bila type add-ons Creator Studio ikut dia punya step tu. Dan lepas tu kita akan nampak Creator Studio ni dalam add-ons kita. Ya. Jadi kita klik create GIF. Ya, create GIF. Okey.
Yang penting ya. Okey, so dia akan keluar paparan begini. Okey, Creator Studio. Okey, kalau kita tengok output width ni sebenarnya output width ni dia punya output dia hasil dia nanti untuk nampak sesuai dengan size banner Google Classroom tu kena letak 1600 ya, dan juga interval dia ni kita nak tengok pergerakan dia lah ya, masa pergerakan tu kalau kita tak nak lama sangat dalam 0.5 pun okey lah kan. Jadi kita klik go. Okay, render completed. Dan kita akan nampak di mana ya. So kita kena cari. So kita akan nampak di dekat drive Google kita ada satu folder akan terbentuk eh, iaitu folder ni ha, Creator, macam Meet lah, Google Meet kan. Dia automatic bila kita add-ons ada satu folders akan terbentuk automatic. Jadi ini dia ya, Google Classroom banner. Okey, yang kita buat tadi yang ini. Ini yang saya buat yang untuk first trial. Okey, ini second trial ni. So kita klik kanan dan kita download. Okey, bila kita download dia akan keluar paparan begini ya. Dan kita cari dekat mana yang kita dah download tu di mana. Ini dia Google Classroom banner. Okey, kita letakkan di desktop kita. Okey, di desktop Google Classroom banner. Jadi dekat kita punya kita pergi ke kita punya Google Classroom ya. So kita boleh pergi ke kita punya Google Classroom ya. Okey. So bila kita pergi ke Google Classroom kita, okey, kita pilih kelas yang kita nak lah. Okey, kelas yang kita nak tukar eh. Ini saya dah 5 gemilang ni saya dah buat. Okey, contoh saya nak buat kepada 4 gemilang katakan. So saya klik kelas ni dan saya upload foto. Dan foto saya tu tadi mungkin ya, upload tadi sebab kita dah letak dekat desktop. So kita cari dekat desktop kita tadi ya, yang kita letak tadi. Okey, Google Classroom banner open. Okey. So ni dia kata to crop this image. Okey, kita nak bagi dia drag the region below and then okey, kita nak bagi dia dragkan sikitlah supaya nampak dia ngam-ngam macam tu ya, ikut size yang dia beri tu ya. Kita drag saja. Dia akan ngam-ngam masuk dalam kotak tu. Guna mouse dan kita select class theme ya. Okey, dah jadi. Okey, dah siap ya. So inilah kita panggil Bitmoji yang bergerak di dalam header ataupun banner Google Classroom. Okey, sekian. Terima kasih.